Menjalin silaturahmi merupakan hal yang baik dilakukan dan banyak manfaatnya. Hal ini pulalah yang disadari dan kini tengah rutin dilakukan PT Brokol bersama mitra kerjanya. Sebagai contoh, Jumat 9 November 2018 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, giliran Kampung Sembakungan yang dikunjungi secara khusus oleh PT Brokol dan mitra kerjanya. Silaturahmi yang digelar di halaman kantor Kepala Kampung Sembakungan itu juga dirangkai kerja bakti bersama aparatur kampung dan masyarakat Sembakungan. Wakil Kepala Teknik Tambang Latih Mine Operation PT Brokol, Bobby Rianto, mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya terhadap kampung dampingan. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai ajang berkumpul antar pihak perusahaan bersama masyarakat kampung. Agenda semacam ini, lanjut Bobby, dapat terlaksana berkat kerjasama yang baik antara pihak PT Brokol dan pemerintah kampung guna mewujudkan terrealisasinya pembangunan Kampung Sembakungan. Terima kasih kepada pemerintah yang sudah selama ini bersama kami di sini, itu sama-sama berjalan. Tadi kami diskusi, kalau perusahaan ada masalah, kita juga di kampung juga bermasalah. Tapi kalau kampung juga bermasalah, kita juga di perusahaan akan bermasalah. Jadi kurang lebihnya saling bergantung, berkaitan satu sama lain. Nah, semoga ajang ini menjadi tali silaturahmi kita. Nah, kegiatan ini semoga bisa terus berlanjut yang dilakukan oleh PR dan DSR. Sementara itu, Kepala Kampung Sembakungan Rizal berharap melalui kegiatan semacam ini dapat terjadi hubungan yang lebih baik antara masyarakat dengan perusahaan. Pasalnya, dengan hubungan yang baik itu pulalah keamanan dan kenyamanan masing-masing pihak dapat terjamin dan pembangunan Kampung Sembakungan dapat terlaksana dengan baik. Kenapa saya undang semua ormas, paguyuban, RT, tokoh masyarakat, tokoh agama. Saatnya hari ini kita mulai, kita bersatu, kita bergandengan, kita buktikan bahwa sama benar aman, kita bisa membangun. Saatnya kita mulai. Saya tidak mau ada lagi ada kelompok oknum mengatasnamakan, tapi ujung-ujungnya ribut. Hari ini kita ring satu. Brokol, PT Buma Rekobangan sudah menyatakan sikap, kita bantu sama. Miko Gustinanda, Penyus TV, melaporkan.